Oke, untuk semuanya selamat sore. Di sini kami dari Palur Perasa ingin mereview ikan-ikan yang ada di sini. Di acara apa ini? Hargo Dumilah yang kedua. Oke, di acara Hargo Dumilah yang kedua, bagi kalian pecinta cana dimanapun kalian berada, saksikan nanti kami akan mereview juara-juara dari ikan cana yang dilombakan di sini. Ikannya apa saja? Ikannya ini dari kelas maru, itu ada red maru, ada yellow maru, terus ada ikan pulkra, kemudian ada andrao, dan juga tidak ketinggalan ada limbata. Oh ya, itu tadi jenis-jenis ikan yang ada di Palur Perasa di acara Hargo Dumilah yang kedua. Oke, gimana keseruannya dan gimana penilaiannya? Saksikan video kita selanjutnya. Yuk! Thank you.
di vlog dari kami. Dan ini yang terakhir, closingnya ada pesan dan kesan dari Bang Fis atau panitia. Oke, pesan dan kesannya. Pesan buat yang belum juara, tetap semangat. Tetap semangat ngekip biar ikannya juara. Yang udah juara jangan sombong, tetap merendah, karena tujuan dari kontes itu cari saudara. Oh iya, iya. Terima kasih ya Bang Fis. Oke, semoga acara kedepannya makin sukses dan tambah maju. See you. Semoga teman-teman saya yang di sebelah saya ini next event bisa jadi juara, karena belum pernah jadi juara. Belum pernah pesan telur. Iya. Tetap putus asa. Semangat pokoknya. Ya, makasih ya Bang. Kami dari rombongan Ngawi di sini hanya melihat-lihat dan mereview apa saja yang ada di sini, dan semoga kalian termotivasi dari video-video apa yang kami sajikan. Oke, untuk yang terakhir, pesan dan kesan para pecinta Cana dari teman saya. Untuk pesan dan kesannya, untuk yang belum juara tetap semangat, dan untuk yang sudah juara bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Dan satu lagi, si Matt belum tentu juara, bos. Yoi, si Matt belum tentu juara, bos. Oke, saksikan keseruan kami di lain waktu. Yo, see you.